culpo muy fuerte, pero seguro. Klub Deportivo Bolila Ceuta atau disingkat CD Bolila Ceuta adalah klub sepak bola yang berasal dari sebuah wilayah enclave Spanyol di Afrika Utara, yaitu kota Ceuta. CD Bolila Ceuta dikabarkan mengalami krisis finansial karena COVID-19. Setelah diambil alih BSG, nama klub yang awalnya Gimnasticas Ceuta diubah menjadi CD Bolila Ceuta. Gimnasticas Ceuta didirikan pada 1996. Dan sempat berkompetisi di Segunda Division atau kasta ketiga Liga Spanyol. Mulai musim depan, CD Ceuta Senior akan berkompetisi di kasta keempat Liga Spanyol atau Tercera Division. Musim ini Gimnasticas Ceuta finish di peringkat ke-17 dari 18 peserta Liga Spanyol U19. Dengan demikian tentunya timnas Indonesia U19 bakal mudah mengalahkan tim CD Ceuta dengan pengalaman para pemain timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat Eropa. Klub asal Ceuta tersebut akan menghadapi timnas Indonesia U19 pada tanggal 20 Januari 2021.